Assalamualaikum teman-teman yang hebat. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Bu Ina. Wah, kali ini Bu Ina sedang ada di hutan. Mau berkemah. Tapi biar seru, kemahnya kita kasih tantangan ya buat teman-teman kecil di rumah. Kali ini Bu Ina mau ajak teman-teman bermain Treasure Hunt Hijaiyah atau mencari harta karun di hutan. Mau? Pasti mau dong. Nah, sekarang Bu Ina akan siapkan bahan-bahannya. Apa saja ya bahan-bahannya untuk melakukan treasure hunt ini? Yuk kita lihat. Bahan-bahannya yang kita butuhkan adalah kertas origami, sedotan, gunting, ada juga spidol atau pulpen. Nanti teman-teman bisa pilih salah satunya ya. Nah, kita ceritanya mau membuat bendera-bendera hijaiyah. Bagaimana caranya? Nanti origami ini akan kita potong-potong berbentuk apa ya? Nah, nih berbentuk segitiga ya. Nah, boleh teman-teman boleh pilih warna apa saja yang teman-teman suka ya. Kemudian kita akan tulis huruf-huruf hijaiyah yang juga teman-teman sudah kenal ya. Gimana caranya? Ina mau buatkan dulu ya huruf hijaiyahnya, kita tulis dulu. Nah, ini huruf apa nih? Alif, betul. Ini huruf apa? Teman-teman boleh menulis sebanyak yang teman-teman bisa ya. Yuk, selamat mencoba. Nah, teman-teman, kalau sudah selesai ditulis huruf-huruf hijaiyahnya, ini kita jadikan bendera. Bagaimana caranya? Sedotan ini kita akan gunting menjadi tiang benderanya ya. Nah, kita gunakan gunting. Tuh, kita gunting ya, menjadi potongan. Satu sedotan bisa menjadi dua tiang bendera. Setelah itu kita akan rekatkan dengan solasi seperti ini. Nah, jadi deh benderanya. Ya, teman-teman bisa mengulangi sampai semua bendera selesai terbuat dan nanti akan kita tempel di mainan yang teman-teman punya di rumah ya. Teman-teman boleh memilih mainan-mainan yang teman-teman suka ya. Oke, selamat mencoba ya. Nah, kalau sudah jadi semua bendera-bendera ini, teman-teman boleh memilih mainan-mainan yang ada di rumah teman-teman. Seperti ini, ada microplay hewan ya, atau bisa juga rumah-rumahan. Nah, yuk kita lihat ya gimana caranya. Nah, kalau sudah selesai semua, teman-teman boleh menempelkannya di mainan-mainan yang teman-teman punya di rumah. Seperti ini. Jadi teman-teman minta tolong sama bunda atau ayah di rumah atau kakak juga boleh untuk menyembunyikan huruf-huruf hijaiyah ini di rumah kalian, di sekitar rumah teman-teman. Boleh di taman, boleh di ruang keluarga atau di mana aja ya. Sekarang kita akan menyebarkan semua harta karun ini ke area yang teman-teman punya di rumah ya. Selamat mencoba. Jangan lupa semuanya tetap berdoa supaya kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Selamat mencoba ya teman-teman kecil. Assalamualaikum. Dadah. Bu Ina mau sembunyikan dulu buat teman-teman di sini. Di dalam tenda aja. Jangan kasih tahu ya. Jerapahnya mau sembunyi.